Oke guys, nanti kira-kira hasilnya seperti ini ya. Kita play dulu di sini, teman-teman bisa lihat dulu di sini. Nah, jika teman-teman sudah siap, langsung saja kita ke tutorialnya. Lanjut. Oke guys, berjumpa lagi dengan saya Aristim Tutorial. Di video kali ini saya akan memberikan cara membuat foto menjadi video BMV keren di APK Kinemaster ya nanti. Nanti untuk bahan-bahannya akan saya sediakan di kolom komentar paling atas, teman-teman bisa cek dan download saja. Oke, kali ini kita akan memakai transisi ya. Nanti teman-teman bisa ikuti saja sampai akhir video biar teman-teman tahu cara-caranya nanti. Oke, langsung saja di sini kita buat. Teman-teman bisa buka APK Kinemaster-nya lalu tambahkan aspek rasio 1:1. Nah, lalu di sini teman-teman pergi ke pengaturan dulu di sini. Ubah durasi menjadi 1,5 ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jika sudah, checklist saja. Lalu teman-teman bisa tambahkan 18 foto yang berbeda ya di sini. Teman-teman bisa tambahkan dan hitung saja. 18 foto yang berbeda. 1, 2. Nah, jika sudah checklist saja, di sini teman-teman bisa pergi ke awal dulu. Lalu teman-teman bisa tambahkan lapisan lalu media ya. Lalu teman-teman bisa tambahkan video yang sudah saya siapkan. Nah, jika sudah teman-teman bisa langsung geser ke bawah lalu ekstrak audio. Lalu hapus untuk videonya. Jika sudah di sini transisi yang pertama, teman-teman bisa geser dulu seperti ini. Teman-teman bisa tambahkan transisi go split ya di sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang go split. Kita cari dulu. Nah, yang ini teman-teman bisa tambahkan yang nomor 5. Untuk durasinya yang pertama ini teman-teman bisa geser ke 2 detik seperti ini ya. Jika sudah teman-teman bisa geser ke paling kiri, mentokkan saja. Jika sudah, foto yang nomor 2 ini teman-teman bisa geser dulu ke kanan. Lalu teman-teman bisa potong di durasi 03.524 ya. 03.524. Lalu untuk transisi yang ini teman-teman bisa tambahkan yang ini ya, awali urban lock sini ya. Teman-teman bisa tambahkan ini dulu yang nomor 2 ini. Di sini teman-teman bisa tambahkan yang ke belakang ya teman-teman. Nah, tambahkan yang nomor 1. Jika sudah teman-teman bisa ubah durasinya menjadi 0,3 ya. Nah, lalu teman-teman bisa paskan ke tengah-tengah sini. Nah, yang sudah teman-teman potong tandai tadi ketuk saja seperti ini. Nah, di sini 0,3 semua ya nanti habis ini teman-teman. Teman-teman bisa ingat saja yang pertama ini urban lock yang nomor 1 tadi durasinya 0,3. Nah, ini nanti 0,3 semua ya. Lalu teman-teman bisa balas yang as reaction ya di sini. Nah, yang ke depan. Nah, durasi 0,3 seperti ini. Lalu geser ke paling kiri. Nah, jika sudah teman-teman bisa balas yang urban lock juga tadi seperti yang awal tadi. Nah, tambahkan yang nomor 1, durasi 0,3 semua, lalu geser ke paling kiri. Nah, lalu teman-teman bisa pergi ke foto yang nomor 2. Teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang boom sawah ini ya. Nah, tambahkan saja yang nomor 3. Nah, seperti ini dari APK Beijing ya. Ini yang boom sawah ini. Nah, tambahkan yang nomor 3.
Oke, jika sudah di sini teman-teman bisa pergi ke bagian transisi yang belakang ini. Teman-teman ketuk saja seperti ini ya, biar ada tandanya. Jika sudah teman-teman tambahkan transisinya seperti ini, jangan sampai teman-teman pencet transisinya ya, nanti bisa berubah kalau teman-teman pencet itu. Usahakan jangan dipencet lagi. Nah, jika sudah teman-teman bisa tambahkan 16 foto yang berbeda ya sekarang. Tambahkan dulu saja 16 foto yang berbeda. Nah, jika sudah checklist saja, lalu teman-teman bisa pergi ke awal transisi. Nah, seperti ini. Lalu yang 16 foto ini teman-teman bisa tambahkan yang Urban Vlogs nomor 2 ya sekarang teman-teman. Tambahkan ke semuanya. Nah, yang 16 foto ini teman-teman bisa tambahkan yang Urban Vlogs ini dari APK Beijing ya, ini transisinya. Teman-teman bisa tambahkan yang nomor 2 semuanya. Lalu durasinya 0,1 ya sekarang teman-teman. Nah, seperti ini. 0,1. Jika sudah teman-teman bisa geser ke paling kiri. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang Urban Vlogs nomor 2. Jika teman-teman sudah paham, di sini akan saya tambahkan dulu. Oke, jika sudah di sini teman-teman foto yang terakhir ini teman-teman bisa geser ke paling kiri seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah teman-teman geser, teman-teman bisa ketuk saja seperti ini. Lalu langkah selanjutnya teman-teman bisa pergi ke pengaturan lalu penyuntingan, ubah durasinya menjadi 1 detik seperti ini ya, 0,1 detik. Nah, teman-teman bisa tambahkan 0,1 detik seperti ini. Jika sudah checklist, lalu teman-teman bisa tambahkan 16 foto yang berbeda. Teman-teman bisa hitung saja 16 foto yang berbeda. Nah, jika sudah teman-teman checklist saja, lalu untuk foto yang 16 foto ini teman-teman bisa tambahkan klip grafis ya sekarang. Nah, tambahkan saja klip grafis yang sweetlist dari APK Beijing itu, teman-teman bisa tambahkan yang nomor 5 semuanya. Nah, seperti ini. Tambahkan yang sweetlist nomor 5. Nah, di sini jika teman-teman sudah paham, akan saya tambahkan dulu klip grafisnya. Teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, jika sudah teman-teman bisa ketuk saja fotonya yang di bagian belakang seperti ini. Nah, ketuk saja biar ada tandanya. Lalu teman-teman bisa pergi ke bagian sini dulu. Teman-teman bisa tambahkan satu foto ya sekarang teman-teman. Pilih saja fotonya satu saja. Nah, seperti ini. Jika sudah di sini teman-teman bisa geser fotonya yang ini. Nah, geser saja teman-teman, geser ke kanan. Nah, lalu teman-teman bisa potong di durasi 16.069 ya di sini. Nah, teman-teman bisa potong di durasi 16.025, nggak apa-apa di sini 25. Nah, jika sudah tandai saja seperti ini. Lalu teman-teman bisa potong saja ke kanan. Nah, seperti ini. Jika sudah checklist. Oke guys, jika sudah di sini teman-teman bisa pergi ke durasi 12.960 ya. Lalu teman-teman bisa klik lapisan lalu hamparan ya, di sini kita akan membuat variasinya di sini. Nah, teman-teman bisa pilih yang laser click ini ya. Teman-teman bisa tambahkan yang ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang ini. Lalu di sini teman-teman bisa geser ke bawah seperti ini, checklist dulu di sini. Nah. Lalu teman-teman bisa paskan ke bagian bawah, geser saja. Efek lasernya ini paskan ke tengah lalu geser ke bawah sini. Nah. Lalu di sini teman-teman bisa geser ke kanan seperti ini. Atau teman-teman bisa geser dulu yang bagian belakang ini. Nah, geser ke foto yang sini. Lalu teman-teman bisa potong ke kanan ya. Potong saja ke kanan seperti ini. Lalu teman-teman pergi ke awal. Jangan lupa teman-teman bisa geser ke bawah seperti ini. Lalu pergi ke awal. Di sini teman-teman bisa klik ikon kunci ini ya. Nah, tekan saja seperti ini. Lalu teman-teman bisa geser ke paling kanan seperti ini.
Lalu untuk ininya teman-teman bisa geser seperti ini, geser ke kiri. Nah, seperti ini, munculkan sedikit saja. Jika sudah, checklist. Lalu teman-teman bisa pergi ke awal lagi, lalu tambahkan sama ya efeknya, hamparan. Nah, tambahkan yang tadi itu, efek lasernya, nah yang ini. Lalu teman-teman bisa putar ya sekarang. Nah, putar ke kanan seperti ini. Lalu teman-teman bisa paskan dulu untuk letaknya. Nah, teman-teman bisa paskan di bagian pinggir sini sekarang. Lalu teman-teman bisa pergi ke awal, lalu klik ikon kunci, lalu geser ke kanan ya. Lalu teman-teman bisa tarik ke atas ya sekarang. Nah, munculkan sedikit saja, jika sudah checklist. Nah, ini tadi seharusnya di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa geser saja, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah, lalu untuk foto yang bagian ini, terakhir satu ini, teman-teman bisa tambahkan klip grafis sweetlist yang nomor 5 ya teman-teman. Sweetlist nomor 5. Nah, lalu untuk durasinya ini teman-teman bisa geser ke tengah-tengah seperti ini jika sudah checklist. Lalu untuk fotonya teman-teman bisa klik pen zoom ya, lalu klik yang bagian belakang, lalu zoom saja seperti ini. Nah, jika sudah checklist. Oke guys, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan fotonya dulu ya di sini. Nah, langkah pertama teman-teman pergi ke pengaturan, lalu ubah durasi menjadi 1,5 ya teman-teman, jika sudah checklist saja. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan 24 foto yang berbeda ya teman-teman. Tambahkan 24. Jika sudah, di sini akan saya tambahkan dulu, teman-teman bisa tambahkan saja. Nah, jika sudah checklist saja, lalu di sini teman-teman bisa pergi ke durasi 28.912 ya. 28.912. Teman-teman bisa tandai saja nanti 28.912. Nah, di sini ketuk saja seperti ini. Lalu kita pergi ke durasi satunya 28.912 ya tadi. Nah, di sini berarti ya. Lalu teman-teman bisa pergi ke awal dulu. Nah, teman-teman bisa tandai di durasi ini, akan saya play sebentar di sini. Nah, teman-teman bisa tandai saja di durasi 16.707 ya, teman-teman bisa tandai seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman ketuk seperti ini di durasi 16.707 ini, lalu langkah selanjutnya teman-teman bisa langkai transisi yang ini, tidak perlu ditambahkan. Nah, jadi yang kita tambahkan yang ini. Nah, untuk yang satu ini teman-teman bisa tambahkan yang foto galeri ya teman-teman. Nah, yang ini tambahkan saja yang nomor satu. Teman-teman bisa geser ke 0,3 ya yang satu ini. Lalu teman-teman bisa paskan ke tanda yang sudah teman-teman tandai tadi. Nah, seperti ini. Ke tengah-tengahnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, di sini teman-teman bisa ingat-ingat ya, karena kita akan mengulanginya lagi. Nanti akan saya tulis di layar. Teman-teman bisa ingat-ingat saja untuk transisinya, mulai dari sini. Nah, yang ini teman-teman bisa, yang pertama ini teman-teman bisa tambahkan yang urban lock ya teman-teman, yang dari APK Beijing itu transisinya. Teman-teman bisa tambahkan yang nomor satu, durasinya 0,4 ya teman-teman. Nah, jika sudah checklist, lalu teman-teman bisa geser ke kiri seperti ini. Nah, jika sudah teman-teman bisa tambahkan yang urban lock lagi, yang nomor 2 sekarang,
Durasi 0,4 seperti ini. Jika sudah, geser ke kiri. Oke, jika sudah foto yang terakhir ini, teman-teman bisa potong saja di durasi yang sudah teman-teman tandai tadi ya. Potong saja ke kanan di durasi 28770 ini. Lalu di sini teman-teman bisa ubah durasinya dulu 0,2. Nah, 2 detik ya, seperti ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan fotonya sebanyak 25 foto yang berbeda ya. Teman-teman bisa hitung saja dan tambahkan. Di sini akan saya tambahkan dulu fotonya 25 ya. Nah, jika sudah checklist saja, lalu teman-teman bisa pergi ke awal transisi dulu yang foto sudah kita tambahkan. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa play sebentar di sini. Nah, teman-teman bisa tandai di durasi 29.548 ya. Teman-teman bisa tandai saja seperti ini. Di durasi 29.548. Nah, lalu teman-teman bisa langkai satu transisi seperti ini. Nah, jadi yang ini. Teman-teman bisa mulai seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, urutannya sama di sini. Teman-teman bisa mulai dari yang ini. Teman-teman bisa tambahkan yang dari yang ini. Yang mana tadi kita cari dulu. Nah, teman-teman bisa tambahkan yang zoom in out. Nah, tambahkan saja yang nomor 1 durasi 0,3. Nah, seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa paskan ke tanda yang sudah teman-teman tandai tadi. Nah, seperti ini. Nah, sehabis ini teman-teman bisa lakukan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Teman-teman bisa tambahkan saja urban lock ya. Nah, tambahkan saja yang urban lock di sini, tambahkan yang nomor 1. Lalu durasi 0,4, lalu geser ke kiri. Lalu teman-teman bisa balas yang urban lock nomor 2 di sini. Nah, urban lock yang nomor 2 seperti ini. Lalu durasi 0,4, jika sudah geser ke paling kiri. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Nah, foto yang terakhir ini teman-teman bisa geser saja sampai di akhir lagu seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa potong saja ke kanan seperti ini. Lalu bagian foto yang terakhir ini teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang sweetlist nomor 5 ya teman-teman. Nah, tambahkan saja yang nomor 5 seperti ini. Lalu durasinya paskan ke tengah. Jika sudah, teman-teman bisa klik pen zoom, lalu klik yang bagian belakang, lalu zoom saja seperti ini ya teman-teman. Oke guys, di sini teman-teman bisa pergi ke foto yang di bagian ini. Ada beberapa foto yang akan kita tambahkan klip grafis di sini. Teman-teman bisa pergi ke durasi 16.302 ya di sini. Nah, foto yang di bagian ini teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang Kalmi DJ yang nomor 4 ya teman-teman. Nah, tambahkan saja yang nomor 4. Nah, sama di foto yang ini kita cari dulu. Nah, teman-teman bisa pergi ke foto yang di bagian ini. Teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang Sweetlist yang nomor 5 ya. Di foto yang durasi 27.646 ini teman-teman bisa tambahkan klip grafis yang Sweetlist nomor 5. Nah, seperti ini, tambahkan yang nomor 5, lalu durasinya ini geser ke tengah ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa klik pen zoom saja, lalu foto yang belakang teman-teman bisa zoom seperti ini. Jika sudah checklist. Lalu teman-teman bisa pergi ke durasi 28.781 yang sehabisnya ini, yang sehabisnya sweetlist.
Teman-teman bisa tambahkan yang kali mi DJ yang nomor 4 juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, cukup seperti ini saja ya sekarang. Oke guys, jika sudah di sini kita masuk ke langkah yang terakhir ya. Teman-teman bisa tambahkan di bagian sini. Nah, teman-teman bisa pergi ke bagian sini. Teman-teman bisa tambahkan lapisan lalu media. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa full screenkan seperti ini lalu klik menyampur lalu layar ya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan ke geser ke paling bawah seperti ini lalu potong ke bagian sampai di akhir lagu seperti ini. Nah, jika sudah checklist saja. Lalu langkah yang terakhir teman-teman bisa tambahkan logo dan teks teman-teman di bagian sini ya. Teman-teman bisa tambahkan logo teman-teman sendiri nanti. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa pergi ke bagian foto yang durasi 16.874 ya. Jika teman-teman ingin menambahkan efek yang flash itu, teman-teman bisa tambahkan lapisan lalu efek ya. Lalu teman-teman bisa tambahkan yang color inversion ini. Nah, tambahkan saja seperti ini. Jika sudah di sini teman-teman bisa full screenkan saja lalu teman-teman bisa geser ke paling kiri seperti ini ya. Mentokkan saja sampai tidak bisa digeser ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa paskan di foto yang di bagian drum ya di sini teman-teman. Teman-teman bisa dengarkan saja. Yang di bagian drum teman-teman bisa tambahkan yang color inversion ini. Nah, ini PR buat teman-teman nanti. Oke. Nah, yang di bagian drum ya teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman tinggal duplikat seperti ini. Nah, teman-teman tinggal dengarkan saja di bagian drum yang mana. Nah, lalu teman-teman bisa paskan seperti ini. Oke. Paham ya? Duplikat saja seperti ini. Nah, yang di bagian drum teman-teman bisa play lalu dengarkan lalu di bagian drum. Nah, nanti kira-kira jadinya seperti ini. Nah, tambahkan seperti itu terus, seperti itu terus sampai di akhir ya yang di bagian drum teman-teman. Nah, jika sudah ini sebenarnya efek asapnya ini bagian terakhir ya. Teman-teman bisa tambahkan efek flashnya dulu yang seperti ini. Lalu jika sudah semuanya baru teman-teman tambahkan efek asap ini ya teman-teman nanti. Nah, ini sebagai contoh saja di sini nggak apa-apa. Jika sudah di sini proses pembuatannya sudah jadi ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa ekspor saja seperti ini. Lalu teman-teman bisa sesuaikan untuk ukurannya. Nah, jika sudah ekspor saja. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share ya pastinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu.